bila diumumkan saya dapat ke final tu, rasa happy lah. Cabaran nak menangatasi yang lain-lain yang dahsyat-dahsyat tu dah berjaya. Ha, so ni final, alhamdulillah saya tengok dahsyat-dahsyat juga. Okey, waktu ni saya tengok, mula-mula saya buka je mulut, saya tengok Dato' AC dah berdiri lah. Saya rasa macam, apa hal ni? Tapi dia tak senyum, dia tak apa. Dia tengok saya semacam, saya rasa macam risau juga. Masa ni memang saya nampak lah. Masa ni saya tak tengok juri, saya tengok tepi, saya risau. Saya dah tak tengok dah lampu-lampu kat depan tu sebab saya dah tahu markah dia daripada lampu tu. Dah jadi juara setiap episod tu mesti high expectancy saya ada. Jadi itu adalah caparan yang terbesar untuk saya hadapi. Kita tengok nanti jadi macam mana. Macam mana perasaan menjadi contestant yang terakhir? You dah tengok macam mana persembahan sebelum ni? Dia menguji mental. Yeah. Jadi insyaAllah, okey kot. 100 markah terdahulu, mungkin kali ini juga yang sama. RM50,000 nanti untuk you. Alright? Thank you. Steady up! Saya nervous sekarang ini. Saya nervous untuk Marcus juga sebab dia sekarang berada di kedudukan yang terakhir. Mungkin perjuangan dia akan berakhir atau diteruskan. Segala-galanya, finalis kita yang terakhir akan tentukan. Una Martina Seu moyo da partigiano bella ciao bella ciao bella ciao 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 seu moyo da partigiano bella ciao di bagi kita ya devi severi se pelire la sin montagna oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 se satu apa adik nyanyi tadi, tapi I can feel because adik menyanyi, muka awak bercerita, suara awak bercerita, tak tahu apa ceritanya tetapi sampai di hati dan kita enjoy. That's thank right. You so that's much right. Wow, DSA dia bakat ni, bakat tu dah memang built in dekat you. So for me today you prove kau adalah perfect singer for All Together in Malaysia, and we thank you. Penyanyi dangdut terkenal, Ani Mayuni tampil menafikan dakwaan sesetengah pihak yang mengatakan bahawa dia menyertai program nyanyian Gegar Vaganza musim ke-8, GV8, kerana tiada pekerjaan.
Ujar Ani atau nama sebenarnya Aisyah N. No binti Osman, 43, dia hanya ingin mengubati rindu peminat dangdut di luar sana dan GV8 merupakan platform terbaik untuk memaklumkan peminat bahawa dia masih aktif dalam industri seni hiburan tanah air. Malah, Ani memaklumkan bahawa ramai artis yang masuk GV8 bukanlah bermakna mereka tiada job, tetapi ada juga yang mempunyai acara yang tidak putus-putus namun jarang keluar di televisyen. Dalam pada itu, Ani berkata bahawa dia sudah bersedia untuk berdepan cabaran dalam program nyanyian tersebut terutamanya apabila dia perlu menyampaikan lagu selain genre dangdut. Ani juga turut meluahkan rasa teruja kerana berpeluang untuk memasuki kelas vokal bersama Cikgu Siti Hajar bagi mempelajari teknik nyanyian yang betul. Sekadar info, GV8 turut menampilkan artis hebat lain seperti Awira, Alif Aziz, Nikki, Azan Sken, Adibah Nor dan ramai lagi bagi merebut gelaran juara Gegar Vaganza musim terbaru yang akan bermula 21 November ini.